Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kesejahteraan ilmu buat generasi pewaris kami. Selagi termampu, tiada berbelah bahagi. Bukan saja anak-anak ini belajar dari seorang guru, bahkan guru juga belajar dari mereka. Semua dah bersedia? Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Ya, Jaja. Selalunya, semua arahan cikgu putih yang tahu. Tapi kami tak tahu pun apa-apa pasal ujian matematik. Jadi siapa yang salah? Tak tahu. Dah dua hari kertas tu tertampak kat situ. Semua dah tahu. Salah siapa kalau tak ada yang membacanya? Baik. Cikgu nak tahu, siapa di antara kamu semua yang tak tahu hari ini ada ujian matematik? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi maknanya, kamu semua tak membaca. Simpan semua buku. Kadang-kadang tu kan, buat perangai macam seorang cikgu. Boleh tak? Kadang-kadang ada pelajar lalu nampak perangai macam ni. Cantik sangat ke macam tu? Eh, apa pula? Diorang akan ketawa. Dan diorang akan faham yang cikgu ni hidup dengan penuh keceriaan. Tak macam cikgu lain. Serius, tertekan. Muka kelat je. Ha. Nanti diorang nak belajar pun tertekan. Serius. Gila. Jadi cikgu kena fokus. Kena main-main dalam ni. Kam. Lambat dah tadi ni. Kenapa? Ha, kerja kumpulan pun belum siap lagi kan? Ni tengok apa ni? Oh, kartun. Nak jangan. Lepak lu. Ni. Ada duit sikit tak? Aku nak pinjam beli makanan kat kantin. Tak ada. Ha, lambat lah sini pinjam-pinjam. Tak ada. Suka pulang kau ni. Kau apa? Eh, elah kau ni. Tak sedih duit kau.
Tak ada. Mak tak bagi. Berapa kali? Andi. Saya bagi tau cikgu. Alah, kau nasi cikgu je. Macam kau tahu sangat. Jom. Ikram, berapa kali saya cakap jangan bagi diorang kacau awak? Diorang cakap saya lambat datang. Kalau buat kerja berkumpulan, saya takut menyesalkan diorang. Kalau awak rasa awak lambat, kenapa awak tak nak usaha lebih sikit? Nak saya jawab tak? Betul ke ni? Tapi saya lambat belajar. Yelah, saya kan kelas curut, tak pandai. Lainlah macam awak, awak tu pandai kelas nombor satu. Semua orang boleh jadi pandai. Jom, saya jawab. Betul ni? Macam mana nak sebut ni? Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Yeah. Ah. Ada? Ada semua yang Mak nak? Ada, Mak. Mak. Ini yang banyak-banyak semua ni. Mak nak buat apa ni, Mak? Buat apa? Bilal lah. Bilal ni nak buat makan-makan. Habis tu dia suruh Mak masakkan. Tak ramai, 30 orang aja. Habis tu dia baru telefon, Mak pun cepat-cepat bagi tahu kamu. Kalau tak ada, kamu dah balik, siapa nak pergi beli? Ingatkan tadi Mak nak makan semua ni. Mana ada. Dah, lain bawa masuk ke dalam. Kalau saya letak kat situ. Ni, Mak cakap. Lain kali tolong jangan bagi putih dalam kaki pergi sekolah yang tadi dulu tau. Nak buat macam mana, Mak? Lain kan ada mesyuarat. Lagipun tadi putih pun ada cakap. Dia boleh jalan sendiri. Bukan dia seorang pun, Mak. Ramai budak-budak lain pun jalan juga. Hantar dia dulu baru pergi mesyuarat kan boleh. Mak tak payah nak risau, Mak. Putih bukan ada satu lagi dah. Kau bangun kat dia. Dan bawa masuk ke, ya? Ikan tak dalam peti ais? Alah, tak habis kat situ. Dia nak siang dah. Putih tengok gelar kat Cikgu Haikal dengan Cikgu Suraya. Tengoklah, Mak. Putih, orang selalunya Cikgu ni dia peningkan hal belajar dia. Tapi yang Putih pula sibuk peningkan hal Cikgu. Kenapa? Alah. Mimik tahulah pasal aku pening. Kan, Putih kan sayang Cikgu Suraya. Putih sayang Cikgu Haikal. Dah lama dah nenek dengan nama Cikgu tu. Cikgu ganti bila orang tu ada nenek-nenek sikit dari susah hati. Betul tak? Betul? Itu namanya gaduh-gaduh manja, Mak. Mana taknya? Cikgu Haikal tu kan Cikgu Bahasa Melayu. Cikgu Suraya tu pula Cikgu Matematik. Tu Belaga. Pandanglah macam tu. Adakah macam tu? Jalan ni senang aja. Jalan ni satu aja. Kalau nanti Putih baik-baik, dia orang nak dengan Putih, selesailah masalah tu. Ya juga. Tak habiskan air sikit. Tidur. Raja dan negara. Selamat.
Tahniah Putih. Putih dah banyak harumkan nama sekolah. Ha. Bulan depan kita ada pertandingan pantun. Putih masuk eh? Baiklah cikgu. Nanti bila saya masuk kelas, kita bincang dengan kawan kelas. Cikgu memang nak projek nyelam kita tahun ni kita buat lain sikit. Putih boleh tolong cikgu kan? Boleh. Nanti kita ajak Cikgu Suraya sekali. Cikgu Suraya? Kenapa nama Putih ada nombor satu lagi? Itu lah. Ada nombor satu. Aku ni dengar. Asal si nombor satu. Kau tengok, kau tengok. Nama dia lagi nombor satu lah. Aku Putih kan juga dia belajar contoh. Hei, asyik dia je. Marah lah aku ni kan. Macamlah dia tu pandai sangat. Aku pandai lah. Kan? Sepandai-pandai aku pun. Pandai-pandai aku pun. Teringin juga hanya belajar contoh. Kan? 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 Assalamualaikum, Jaja. Cantik awak hari ini? Nak apa lagi, Cik Jaja? Tengoklah tu. Nama saya tu tak ada masalah. Nama awak tu. Janganlah asyik buat dia cikgu je. Nama awak mana boleh asyikkan nombor satu je. Lah, tu kan nama yang ditulis Cikgu Suraya je. Nanti masa peperiksaan pun bukannya ikut nama siapa pada banyak kan? Dah lah, fikir positif ya. Memanglah positif kalau bukan nama awak je kat atas tu. Saya pun pandai juga. Saya lagi layak. Sekolah saya. Ini nak ikut sama. Tak apa. Putih ajar apa yang Putih tahu je. Tapi kalau ada pergi sekolah yang tak tahu, tanyalah Putih. Tapi Ikram dengan kawan-kawan, kena dah buat sendiri. Baru boleh ingat. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih Putih sebab ajarkan kita orang. Putih dah makan ke? Yelah, lihat kan adakah habis? Dah, saya makan bekas saya. Saya bawa dari rumah. Bolehlah kita mula. Awak tak tahu mana? Pasal ni. 5 dah 3 berapa? Allah, ai kelakarlah Cikgu Suraya ni. Cikgu Aikal ni dia memang selalu kuat menyakai. Kadang-kadang selalu buat lawak. Cikgu Suraya, saya nak ucapkan terima kasih sangat dekat Cikgu Suraya. Saya dah ikut dah idea Cikgu Suraya. Memang bagus, memang berkesan. Macam saya, saya dah letak dah 3 orang pelajar dekat papan kelas saya. Bila saya letak nama 3 orang pelajar saya, masing-masing pelajar saya bersemangat. Cikgu, bulan depan saya nak nama saya pula, cikgu. Ya Allah, terima kasih Cikgu Suraya. Idea tu memang saya suka. Ya ke? Alhamdulillah. Cikgu sendiri dah buat kan apa yang saya buat tu. Cikgu dapat rasa tak yang pelajar kita sebenarnya diorang bersungguh-sungguh atau bersemangat untuk dapatkan nama dekat papan hitam tu, kan? Ya Allah, memang. Memang kita nampak tau sebab apa bila diorang datang je nama dia. Macam tu lah, macam Muhammad Daniel Iman ke, Amirul ke, Shakila ke. Jadi diorang nak nama diorang tu pun bersaing. Nama yang terbaik 3 kan? Terima kasih tak cikgu. Tapi cikgu, yang ini kita kena jaga-jaga juga, cikgu. Ada kalanya persaingan positif yang kita cuba terapkan ni bertukar jadi negatif. Ha. Yang ini kita kena pantau. Cikgu Haikal, apa yang saya buat tu, cikgu Haikal rasa salah ke?
Setakat ni lah saya tak nampak pun apa-apa masalah. Yang saya nampak pelajar saya semua bertambah bagus. Prestasi diorang makin baik. Macam Cikgu Haikal sendiri mengajar pelajar saya bahasa Melayu. Takkan tak perasan prestasi diorang. Kerja sekolah pun setakat ni semua siap kan? Ya betul. Memang kerja sekolah diorang siap. Tapi cuba cikgu tanya Andy ke, Maria ke, Jaja ke, tanya pendapat diorang. Pernah cikgu tanya?